lagi benar. Ini kok lu entar nyaman loh. Gue nggak nyuruh ya, kita nggak nyuruh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ngobrol YouTube channel, channel yang bahas tentang seputaran YouTube dan YouTuber. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys. Oke, makasih banyak. Jadi di sini gue bakalan membahas tentang yang saat ini lagi trending ya guys. Trending terus ini guys, belum turun-turun ini guys, yaitu si Lesti dan Rizky Billar. Jadi gue bakalan review seberapa besar sih gaji Lesti dan Rizky Billar, karena ini menarik untuk diikuti guys, karena dia trending terus dan view-nya itu bom-boman guys. Maksudnya banyak banget guys pertambahannya atau perkembangan view-nya itu sangat pesat sekali ya guys. Antara channelnya Lesti di sini, ini adalah channelnya Lesti ya guys, ini sekarang sudah mencapai 3,1 juta subscriber ya guys. Wow, keren banget ya guys, udah banyak banget. Bahkan di sini bisa dilihat guys, dalam 2 minggu aja yang videonya kemarin menghadiri pernikahan ya guys, ini juga sempat trending, itu sekarang sudah mencapai 13 juta penonton ya guys. Kemudian yang sama Billar guys, yang sama Rizky Billar, dalam waktu 1 minggu sudah mencapai 11 juta penonton. Wow, dan ini yang trending tadi ya guys, yang trending berapa ya, trending 3 ya guys, yang trending 3 sekarang baru 5 hari sekarang sudah mencapai 7,2 juta penonton, dan gue yakin ini tuh adsense-nya banyak banget guys, dan pertambahan subscribernya juga cepet banget, karena kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu channel Lesti itu baru 2 juta subscriber gitu ya guys, dan sekarang sudah 3 juta subscriber. Begitu juga yang terjadi pada channelnya Rizky Billar ya guys, bayangkan dia tuh baru mengupload 15 video guys, dan sekarang dia sudah mencapai 1,2 juta subscriber. Kemarin ke dari sekitar kayak 400 ribu subscriber ke 1 juta subscriber itu kayak cuman 2-3 hari gitu guys. Sumpah itu cepet banget, pertambahan yang sangat cepat sekali guys. Bayangkan 400 ribu ke 1 juta subscriber itu cuman dalam waktu 2-3 hari guys, cepet banget. Dan di sini bisa dilihat sejak dia collab dengan si Lesti ya guys, dimana yang tadinya itu kan ada di Indosiar itu guys, kemudian mereka melanjutkan ke channelnya masing-masing seperti itu ya guys. Dan di sini bisa dilihat guys, view-nya itu banyak-banyak banget guys, baru 2 hari sudah 3,3 juta, kemudian 5 hari 3,8 juta, ini 1 minggu 8,4 juta gitu ya guys, dan pokoknya banyak banget. Dan di sini videonya itu semuanya baru 15 video guys, si punyanya Rizky Billar. Oke, jadi kita langsung saja ke pendapatan mereka ya guys, kita ke Social Blade. Di sini kita bakalan melihat seberapa besar sih pendapatan mereka dari YouTube gitu ya guys. Jadi di sini Lesti itu sudah mengupload sekitar 74 video ya guys, kemudian subscribernya 3,1, kemudian total penontonnya itu sekitar 84 jutaan. Kalau Rizky Billar di sini dia baru 15 video ya guys, kemudian 15 video sudah bisa mendapatkan 1,28 juta subscriber, kemudian penontonnya totalnya itu sekitar hampir 21 jutaan gitu ya guys. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini total grade-nya Amin, kemudian ini guys pertambahan subscribernya punyanya Lesti, channelnya Lesti itu 1 juta subscriber lebih loh guys dalam waktu 1 bulan, dan ini peningkatannya dilihat guys, bukan 100-200% tapi 2500% guys. Wow. Kemudian di sini ada juga total penontonnya dalam waktu 1 bulan terakhir ya guys, mencapai 44 juta sekian ya guys. Wow, dalam 1 bulan loh guys. Nah, kemudian kita ke Rizky Billar guys. Di sini jelas ya guys, total grade-nya B+, kemudian wow, ini guys pertambahan subscribernya dalam waktu 1 bulan itu mengalami peningkatan sebesar 10.800 sekian persen guys. Wow, bukan cuman 1.000-2.000 guys, tapi 10.000% guys. Dan di sini dia bisa mendapatkan sekitar 1,18 juta subscriber ya guys, dan di sini total penontonnya dalam waktu 1 bulan yaitu sekitar hampir 20 jutaan gitu ya guys. Jadi masih beda jauh dari Lesti sih, karena memang Lesti channelnya populer duluan atau terkenal duluan, dan subscribernya itu Lesti itu emang udah banyak guys, seperti itu. Kalau Rizky Billar kan baru-baru videonya aja baru 15 video gitu ya guys. Oke, jadi langsung saja kita ke sini guys. Estimated monthly earning ini adalah penghasilan bulanan dari channelnya Lesti ya guys. Kita buka kalkulator dulu. Cara menghitungnya itu adalah 11.100 ya guys. Kita ambil nilai terkecil 11.100 US dollar, kita kalikan 2 guys. Nah, kemudian hasilnya adalah 22.200 ya guys. Kita kalikan dolar ke rupiah saat ini 14.000, dan hasilnya adalah 310 juta. Wow, ini banyak banget guys. Jadi Lesti channel itu bisa menghasilkan dari YouTube tuh sekitar 310 juta. Oke, kita ke Rizky Billar guys. Rizky Billar di sini penghasilan bulannya Rizky Billar antara 5.000
US dollar sampai 79.000 US dollar ya guys. Kita ambil yang 5.000 kita kalikan 2 berarti 10.000 ya guys. 10.000 US dollar kita kalikan 14.000 guys. Kita kalikan 14.000 dan hasilnya adalah wow 140 jutaan. Wow, ini banyak banget. Cuma ini banyak banget. Rizky Billar tuh ada beberapa di kayak di vlognya orang lain, di teman-temannya guys. Dia pernah sempat bilang kalau wow, adsense-nya itu naiknya pesat banget guys. Naiknya itu cepat banget seperti itu. Karena di sini memang pertambahan view-nya bisa dilihat guys, 8.970% guys. Bayangkan ini tuh banyak banget pertambahan view-nya guys. Yang tadinya cuma 1-2 juta sebulan gitu ya guys, sekarang bisa mencapai hampir 20 juta sebulan guys. Jadi wajar banget kalau Rizky Billar pendapatannya juga naik banget, dan dia pastinya juga seneng banget ya guys, karena subscribernya juga naik pesat. Tiba-tiba 1 juta subscriber kayak ketiban apa ya guys, itu durian runtuh atau apa gitu guys. Nah di situ guys, jadi di sini tadi Rizky Billar 140 juta satu bulannya dan Lesti 310 juta satu bulannya. Oke guys, jadi seperti itu dulu info dari gua kali ini, semoga bermanfaat. Thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.